Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul mul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu kembali dalam pelajaran tafsir Al-Quranul Karim ataupun diistilahkan pada masa kini sebagai tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Jadi ayatnya ialah ayat 130 dalam surah Taha, juzuk yang ke-16, surah yang ke-20. Ayat yang ke-130 dalam surah Taha. Saya bacakan dahulu. Semoga Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ وَلَا تَمُدَّنَّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك bika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم.
Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada ayat 130 ni Allah telah berfirman, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah, bertasbihlah memuji Tuhan kamu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Begitu pula bertasbihlah pada waktu malam dan siang. Mudah-mudahan engkau berpuas hati. Ini ayat 130 tuan-tuan ya. Di awal ayat Allah menyebutkan, maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Maksudnya ialah jika sudah demikian ketetapan Allah ataupun qada dan takdir Allah untuk melambatkan siksaan kepada mereka, mereka itu kafir Quraisy ataupun penduduk Mekah pada masa itu, bukan tujuan untuk mencuai-cuaikan, bahkan siksaan itu pasti akan berlaku, maka bersabarlah engkau ya Muhammad di atas ucapan-ucapan orang-orang kafir yang menuduh kononnya engkau sebagai tukang sihir. Itu di antara perkataan-perkataan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi berdakwah di Makkah al-Mukarramah. Pada masa itu Nabi dituduh kononnya sebagai tukang sihir. Nabi dituduh sebagai seorang yang gila. Ya, begitu juga Nabi dituduh sebagai seorang yang sebagai jadi penyair. Betul, dalam Yasin kita baca wama alamnahu syi'ra wama yanbaghilah. Ya, tidaklah kami ajar Muhammad itu dengan bersyair dan tidak sewajarnya Muhammad itu bersyair. Dan lain-lain lagi. Kutuk mak bapak dia, kutuk macam-macam ya, pemuda gila, pemuda berdebar, pemuda pemecah belah, ha, kononnya. Dituduh Nabi Muhammad macam itu keadaannya. Sesungguhnya mereka akan diseksa tidak syak lagi. Tidak syak lagi akan diseksa mereka. Oleh sebab itu, hiburkanlah hatimu dan bersabarlah. Kata setengah para mufassirin ataupun pakar-pakar dalam mentafsirkan ayat ini, sebenarnya ayat ini telah dibatalkan ataupun dimansuhkan dengan turunnya ayat yang memerintah berperang. Mansuh di sini bukan bermakna dibatalkan bacaannya. Bacaan tetap baca macam biasa sebagai tilawah. Tetapi dari segi hukumnya, ada ulama tafsir mengatakan ayat ini telah dimansuhkan. Kalau istilah lain sebagai dibatalkan. Yakni Nabi SAW disuruh bersabar sementara sahaja. Maknanya bersabar tu dalam tempoh masa tertentu sahaja ataupun sementara sahaja sebelum diperintahkan memerangi kaum musyrikin. Kaum musyrikin maknanya kaum yang menyembah selain daripada Allah SWT. Pahaman animisme. Ya. Maka apabila telah datang perintah berperang, tidak lagi bersabar lagi dah. Dah tak boleh sabar lagi dah. Kalau ayat peperangan disuruh ataupun dalam bentuk perintah berperang, maka ayat bersabar tadi tidak lagi ya, tidak lagi apa, tidak lagi berperanan ya. Dengan demikian ayat ini dikira mansukh ataupun dibatalkan hukumnya. Tapi bacaannya tidak dibatalkan. Kata setengah mufassirin yang lain pula, ayat ini adalah ayat muhkamah ataupun ayat berkaitan dengan hukum hakam. Ya, ha. Masih tetap ada hukumnya. Hukumnya tetap ada juga. Yang maksudnya ialah kalau tidak dicepatkan datangnya siksaan, kalau lambat didatangkan malapetaka dan balak bencana kepada mereka yang menyakiti Nabi Muhammad SAW tadi, maka bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan menyakiti engkau yang mereka lakukan, dan tidak pula engkau boleh meninggalkan tugas memerangi mereka. Dengan demikian ayat ini tidak dibatalkan hukumnya. Ada setengah pendapat mufassirin dia kata tidak dibatalkan hukum. Ya, hukum memerangi, hukum apa, hukum sabar tadi tidak dibatalkan. Seterusnya Allah berfirman lagi, wasabbih bihamdi rabbik. Ini dia ya, ayat yang kita bacakan tadi diteruskan dengan wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah memuji Tuhan kamu, yakni kerjakanlah solat.
Ha, itu ditafsirkan begitu. Kerjakanlah solat iaitu sembahyang mengikut perintah Tuhan kamu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Maka ditafsirkan sebagai yakni sembahyang subuh. Wasabbih bihamdi rabbik itu diterjemahkan, ditafsirkan sebagai sembahyang subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, yakni sembahyang asar. Begitu juga ayat wa min anailaili fasabbih, begitu pula bertasbih pada waktu malam, yakni kerjakanlah sembahyang maghrib dan isyak. Maknanya dalam Quran ni dia tak sebut zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, tak sebut. Tapi apa ni, dari segi ayat yang kita baca ni ada menunjukkan bahawa maksudnya ialah solat-solat yang lima waktu itu. Begitu juga wa'atrafan nahar, pada waktu siangnya pula, yakni sembahyang zuhur. Adapun sembahyang zuhur di sini dinamakan atrafan nahar kerana waktunya ialah ketika tergelincir matahari pada tengah-tengah langit, iaitu zawal. Waktu zawal itu tergelincir matahari ini disebut dalam ayat ini sebagai taraf, tarafun, jamak daripada atrafun, beberapa hujung, hujung, ha, hujung apa ni, hujung waktu, ya, maknanya di tergelincir matahari bermakna penghujung daripada separuh, penghujung daripada separuh pertama waktu siang yang yang berakhir macam itu, itu zuhur, dan penghujung daripada separuh yang kedua waktu siang itu bermula, itulah yang dinamakan waktu zawal. Jadi tak sebut dalam semayang zuhur, asar, maghrib, insya subuh, bukan bermakna kita tak payah semayang. Jadi perkataan, sebab itu ayat Quran ni dia suruh kita berfikir secara apa, sesuaian dengan syarak. Kemudian di akhir ayat ni dia sebut la'allaka tardha, mudah-mudahan engkau berpuas hati. Ha. Engkau tu kembali kepada Nabi Muhammad lah, dan kepada kita semua mudah-mudahan jadi pengajaran, ya. Berpuas hati mendapat ganjaran pahala di akhirat nanti. Ha. Dengan mendirikan, ya, sembahyang, sembahyang apa tadi, ya, sembahyang zuhur, asar, maghrib, insya' subuh, dengan ganjaran pahala di akhirat nanti untuk mendapat syafaat daripada kita mendirikan tiap-tiap waktu solat sembahyang itu, di hari akhirat nanti dapat syafaat daripada amalan solat kita itu. Ha. Sebab itu dituntut mendirikan solat. As-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamad din. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, maknanya dia meruntuhkan agamanya. Apabila tinggal semayang, maka hawa nafsu lah yang akan bermaharaja lela. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ila akhiril ayat. Tidak masuk neraka seseorang yang mengerjakan semayang sebelum terbit matahari, iaitu semayang subuh, dan sebelum terbenam matahari, iaitu semayang asar. Orang yang sembahyang subuh ni orang yang terjamin keselamatan dia. Terjamin keselamatan dia. Dia diberi jaminan lesen keselamatan. Dia selamat sembahyang subuh ni. Yang tak tak selamat, kau tak sembahyang subuh. Ha, tak selamatlah jawab. Nauzubillah min zalik. Ha, jadi orang yang sembahyang subuh ni orang yang selamat, terjamin. Pada satu ketika, seorang turus angkatan tentera Malik bin Marwan bernama Hajjat Yusuf Al-Thaqafi, apabila dia ni seorang turut angkatan tentera yang zalim, bila tentera lambat saja merobohkan kemah, dia bakarnya kemah. Ha, macam itu. Dia memang zalim, ya. Ada dia sebut riwayat kepada Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjat Yusuf Al-Thaqafi. Tapi dia seorang yang beragama Islam, ya. Dia kata setelah aku menakluk, ya, aku setelah aku menakluk Hijaz, Mekah dan Madinah, ada sebelah tangan kiriku untuk menakluki Iraq,
Bila masuk ke negara Iraq, dia terus naik atas mimbar. Dia duduk diam-diam. Penduduk Iraq tak kenal lagi. Balingan batu lah, balingan sampah. Sekali dia selak kain kepala dia, inni ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hina qutafuha. Sesungguhnya aku melihat kepala-kepala yang sudah masak ranum dah, tinggal nak cantas saja. Oh, dah bergegok terketoh habis penduduk Iraq buat ni. Punya garang ni. Ya. Dia ni bila dia nak membunuh orang, dia tanya, kau semain subuh ke tidak? Kata orang tu, aku semain subuh. Lepas katanya, tak jadi dia bunuh. Pasal dia takut orang ni semain subuh ada jaminan keselamatan. Ya, kalau dia buat tak terarah, dia balik yang ditimpa kebinasaan. Takut dia, tahu takut. Hajat Yusuf As-Saqafi. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud dalam satu hadis, ya, sebagaimana yang diriwayatkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, bahwasanya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan yang mana kamu tidak terlindung daripada melihat bulan tadi. Ya. Bahwasanya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan yang mana kamu tidak terlindung daripada melihatnya, melihat Allah SWT tu. Macam itu. Kalau kamu sanggup, janganlah kamu kalah sampai meninggalkan semayang sebelum terbit matahari subuh, iaitu semayang subuh, dan sebelum terbenam matahari, iaitu asar. Maka kerjakanlah. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini, ayat yang saya bacakan tadi, ayat 130 ni. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Ini Nabi baca tu ayat ni. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan, katanya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yaqulullahu ta'ala. Bila sebut saja yaqulullahu ta'ala ni, maknanya hadis kursi, tuan-tuan. Firman Allah SWT yang diriwayatkan oleh Nabi, yang tak ada dalam Quran. Ya bna Adama, tafarrag li ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asudda faqraka, wa in lam taf'al malaktu sadraka syughlan, wa lam asudda faqrak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi yang Nabi SAW riwayatkan, hai anak-anak Adam, anak cucu cicit Nabi Adam, kita semua ni lah, ya, tumpukan masa kamu untuk beribadat kepada aku. Maknanya sibuk macam mana pun mesti ada satu detik masa yang kita menambahkan amal ibadat kita. Contoh seperti di tengah malam, ya, tahajud ke apa ke, ya, apa-apalah, siang pun boleh juga. Tak ada masalah kalau ada ruang, ya. Kalau tak ada, jangan di ano, ya. Jangan diambil kalau tak ada ruang. Ini tu ruang pekerjaan, ya. Itu hak kita bertugas di bawah majikan, ya. Allah bertitah, hai anak Adam, tumpukan masa kamu untuk beribadat kepada aku, nescaya aku penuhkan dada kamu dengan kekayaan, kaya diri. Amla' sadraka ghinan, terkaya diri. Kan ada dalam doa kita, Allah minna nas'aluka ghina aninas. Terkaya diri, tak berhajat pada manusia. Tapi kalau orang bagi, ambil je lah. Jangan ditolak pula. Dah orang tu nak bagi, dah ada peruntukan apa semua. Aku memang dah peruntukan pada engkau, dah lama dah aku nak bagi, ambil je lah. Kata orang tu. Tak nak. Lama-lama orang tu pun kecil hati, merajuk. Mulalah tak bertegur. Alah, aku nak bagi tak diterimanya. Ini aku buat sedih ni. Ya, dia meradang, marah dia. Sebab tu dalam satu hadis yang lain sebut, la yahillu malu mri'in illa min tibi nafsi. Tidak halal kita mengambil harta seseorang melainkan daripada kerelaan hati dia. Kerelaan hati dia memang dia nak bagi. Kalau tak nak ambil, ya, maknanya kita apalah, ya. Maknanya kita tak, maknanya kita tak menghargai pemberian kadang-kadang, ya.
Hai anak Adam, tumpukan masa kamu untuk beribadat kepada aku, nescaya aku penuhkan dada kamu dengan kekayaan dan aku tutup kemiskinan yang menimpa ke atas kamu. Tak ada miskin. Orang yang kaki ibadat, dia akan terus merasai kaya diri. Kaya. Ha, ya, macam itu. Tetapi seandainya tidak engkau kerjakan ibadat, ya, nescaya aku penuhkan dada kamu dengan kerunsingan dan tidak aku tutup kemiskinanmu. Maknanya kemiskinan tu berada di kelopak mata dia. Dia rasa miskin senalau. Tak cukup. Na'udzubillah min zalik. Ha, ibadat ni penting, ya, kepada Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang, ya, melentangkan dirinya dengan, ya, daripada berzikir, maknanya dia menghalangkan dirinya daripada mengingati Allah, aku jadikan kehidupannya sempit. Kadang-kadang Allah Taala sebut seperti nak merojot di langit angin sakum, apa, udara sakum tu, terpaksa gunakan oksigen dan sebagainya. Cuba boleh merojot gitu aja mesti sesak nafas, hidup sesak nafas. Nauzubillah min zalik. Ha, itu kalau kurang berzikir, kurang apa, kurang ibadat, ya. Dan daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia dengar dengan telinganya sendiri. Ini turuk tahammul hadis, teknik meriwayatkan hadis baru betul, ya. Man kana di dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Sesiapa yang dunia inilah yang menjadi cita-cita dan angan-angannya, maka kesanalah sahaja Allah beri habuan urusannya, bahagian urusannya. Asyiklah siang malam dunia aja, tak kering peluh di badan, hidup dalam kepanasan, cacing kepanasan. Nauzubillah min zalik. Itu ibarat hadis ni macam itu. Sesiapa dunia inilah yang menjadi cita-cita dan angan-angannya. Ini tak menghalang kita mencari dunia, bukan. Jangan silap faham. Oh, kalau begitu tak payah carilah. Carilah, salahnya. Tapi jangan jadikan dia sebagai, ya, matlamat utama. Ha, ya. Sehingga kita mengabaikan peribadatan kita kepada Allah Taala. Sesiapa dunia inilah yang menjadi cita-cita dan angan-angannya semata-mata, kesanalah sahaja Allah bahagikan urusannya dan dijadikan kemiskinannya di depan matanya. Dan dia tidak mendapat dunia itu melainkan sekadar apa yang ditulis ataupun ditetapkan untuknya. Dia tak ada berkembang apa ni rezeki dia. Apa ni tak ada, tak ada maju terus ke hadapan, ya. Harta kekayaan kemewahannya tidak berkembang, tidak ada keberkatan. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, dari semua penerangan tadi, penjelasan tadi menunjukkan tentang kelebihan orang yang memelihara solat, mengikut tepat pada waktunya, dia akan akan mendapati dirinya kelak dalam keadaan yang sentiasa berpuas hati. La'allaka tardha. Ha, itu. Semoga kamu, ya, berkelapangan dada. Ha, apa, berpuas hati. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, meninggalkan ibadat, akan berkeadaan sebaliknya. Ada aja yang tak kena, serba tak kena dalam kehidupan. Ha. Ha, jadi macam risau sana, risau sini, tak tentu arah lah, ya. Ha, jadi gundah gulana dalam kehidupan disebabkan ibadat. Kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa yang ditimpa dengan penyakit murung, ya, tak tenteram jiwa, ini berpunca daripada ada ilmu tapi tak beramal. Ada ilmu tapi tak beramal, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bagaimana apa ni pandangan dia lah, ijtihad dia. Begitu juga firman Allah SWT dalam ayat 131 ini, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi
ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menumpukan pemandangan kamu kepada kesenangan yang kami kurniakan bermacam-macam di kalangan mereka sebagai bunga kehidupan dunia, kerana kami, yakni Allah, hendak menguji mereka dengan bunga kehidupan dunia tadi, sedangkan rezeki Tuhan kamu lebih baik dan lebih kekal abadi, lebih kekal. Ya. Huraian bagi ayat 131 ni, tuan-tuan, menunjukkan bahawa sebagaimana Allah menyuruh bersabar, mendirikan solat, ya, dan sebagainya, ya, beribadat, mendekatkan diri kepada Ta'ala, taqarrub. Sebagaimana Allah menyuruh bersabar, maka begitu pula Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan umat, ingatkan kepada kita semua, ya, umat Nabi Muhammad, jangan sampai menumpukan pemandangan dengan sangat-sangat berminat kepada kesenangan dan kelazatan yang sedang dinikmati oleh sebahagian orang yang hidup mewah. Lebih-lebih lagi peringatan ini bagi mereka yang hidupnya agak sempit. Janganlah mengikut sangat kehendak hati apabila melihat kemewahan tersebut yang ada segelintir di kalangan manusia, lalu ingin pula berkeadaan seperti mereka. Oh, kalau aku dapat jadi macam mereka, macam orang kaya-kaya ni, kan bagus, ha, macam itu. Ada perasaan lintasan dalam hati macam itu. Sehingga ada yang berlumba-lumba mengejar kemewahan tanpa mengukur kadar diri. Tak ada ukur pada badan sendirilah dan kebolehannya. Dia tak ada bersandar pada kebolehan ataupun kepakarannya dalam menguruskan keuangan ataupun kekayaan. Dia tak ukur pada kebolehan dia. Dia kaut seboleh-bolehnya macam itu, tanpa menyesuaikan dengan sesuasana. Dia tak dapat nak menyesuaikan dengan suasana. Lebih-lebih lagi semasa inflasi atau zaman meleset sedang melanda umpamanya. Hai, macam bau di karang aja buku ni, macam semalam kemarin aja. Padahal buku ni dah bertahun-tahun. Ulama yang mengarangnya agaknya ikhlas. Jadi dia punya firasat dia tu jauh. Tu yang saya baca ni, benda dah bertahun-tahun dah. Zaman Syekh Shan Haji ni bercakap dalam radio Singapura lagi pada masa itu. Dah sebut dah inflasi lah. Ya? Lebih-lebih lagi semasa inflasi di zaman meleset sedang melanda. Umpamanya kalau nampak orang membeli pakaian yang cantik-cantik, dia juga membeli. Kalau orang membeli perabot dan perhiasan yang mahal-mahal, dia pun juga turut membeli. Tidak mahu kalah dan tidak mahu ketinggalan. Janganlah minat yang seperti ini diturutkan sangat, kata Syekh Shan Haji dalam tafsiran ini. Kerana kesenangan yang bermacam-macam di kalangan orang-orang yang mewah itu adalah merupakan bunga kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Rupanya indah dan cantik, baunya wangi lagi mempersona. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, Nabi SAW telah bersabda, ittaqud dunya, ya, ad-dunya hulwatun khadirah. Ya. Maknanya dunia ini mempersonakan lagi menghijau. Fattaqud dunya, maka takutlah kamu kepada Allah Ta'ala tentang dunia kamu. Ya. Jadi sesiapa pun yang merenungnya lama-lama pasti akan tertarik dan terpikat. Macam-macam dia punya tambah-tambah sistem apa ni, sistem kapitalis. Oh, dia tunjuk barangan-barangan yang mempersonakan.
Ya, sedangkan orang miskin tak sanggup nak beli, tengok ajalah. Rezeki mata ajalah. Ha, macam tu. Ha, ya tak? Ha. Sesungguhnya resmi bunga berseri dan kewangiannya tidak kekal abadi dan tidak pula tahan lama. Itu sebab diistilahkan sebagai bunga-bunga kehidupan. Ya, ha, dunia ni macam bunga. Ya, bunga kehidupan dunia macam itu. Sesungguh apa ni dia kata apa tadi? Ha, rupanya indah cantik. Ya, ha. Bunga kehidupan dunia itu diibaratkan seperti rupanya indah, bunga kan cantik. Ha. Baunya wangi mempesona kan, tapi zaman sekarang bunga dah tak wangi dah. Ya. Kalau dulu memang ya. Kalau bunga cempaka tu, bunga melur ke, ha, bunga ros ke, oh sedap, merebak-rebak bau, harum. Ya. Tapi bau bunga dah tak ada dah. Ya. Ya. Buah-buahan pun dah tak ada. Jambu, jambu apa? Jambu keling, jambu yang jambu susu, jambu apa? Mana ada lagi? Ha. Ya, terkenang-kenang dah. Panggil apa? Terkonang-konang eh. Ha. Benda-benda tu. Siapa pun yang merenunginya lama-lama pasti akan tertarik dan terpikat. Sesungguhnya resmi bunga berseri dan kewangiannya tidaklah kekal abadi dan tidak pula tahan lama. Dalam tempoh yang singkat dia akan layu, kemudian berguguran dan musnah akhirnya. Bunga tadi, itu ibarat bunga-bunga kehidupan. Tujuan Allah mengurniakan nikmat dan kemewahan sedemikian rupa tidak lain dan tidak bukan hanyalah menjadi ujian dan dugaan kepada orang-orang yang mewah itu sendiri. Allah nak cuba dia. Apakah mereka akan menjadi orang yang berbudi pekerti dan berterima kasih kepada Tuhan Tuhan iaitu Allah Ta'ala, atau kemewahan itu bakal menjadi punca malapetaka yang mengakibatkan mereka sengsara kerana tidak tahu menggunakannya? Kufur nikmat. Inna Allah la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak ubah nasib, atau kita terjemah nasib kan. Ha, ada setengah tafsiran awal ya, dia tafsir Allah Ta'ala tak ubah nikmat sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu mengubah nikmat itu menjadi kufur, engkar, derhaka. Na'udzubillah min zalik. Ha, itu ada kali nikmat, ada kali nasib. Ha, ya. Yeah. Nasib ni susah sikit nak faham. Nasib kau lah, mana aku tahu. Ha, gitu. Nasib kau lah, mana nak tahu kan. Ha, ya. Yeah. Tapi kalau nikmat faham. Ya. Yeah. Ha, pasal nikmat merdeka, nikmat kemewahan, nikmat kesenangan, nikmat iman, nikmat Islam ya. Yeah. Ha. Kalau ditukar jadi kufur engkar derhaka macam mana? Na'udzubillah min zalik. Ha, itu dia. Ya? Jadi kesimpulannya, Allah mengingatkan jangan terlampau meminati dunia kerana buruk akibatnya. Dan dengan kurangnya berminat kepada kemewahan dunia, hati manusia akan menjadi bersih daripada mengenang-ngenangkan dunia. Macam itu. Mengenangkan Allah Ta'ala lagi bagus. Ya? وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Sedangkan rezeki Tuhan kamu lebih baik dan lebih kekal abadi. Rezeki Allah yang berupa pahala, rezeki Allah yang berupa syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di akhirat, itulah yang lebih baik dan lebih lama kekal abadi. Maka tumpukanlah pemandanganmu, penilikanmu kepadanya dengan berlumba-lumba mencarinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ha, tengok, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan Allah janjikan syurga yang memenuhi 7 petala langit, seluas 7 petala langit dan bumi. Dalam hubungan ini, Abu Rafi' telah meriwayatkan katanya, ada seorang yang sedang bertemu di rumah Rasulullah, sedangkan baginda tidak mempunyai apa-apa yang dapat dihidangkan kepada tetamunya. Maka disuruhnya saya mendapatkan gandum dari seorang Yahudi dengan membeli atau berhutang yang akan dibayar pada awal bulan Rajab. Tetapi orang Yahudi itu berkata, tak boleh hutang, melainkan ada barang yang digadaikan. Saya pun menemui Rasulullah, kata Abu Rafi' tadi yang meriwayatkan hadis ni. Ya? Ha.
Saya pun menemui Rasulullah SAW mengkhabarkan halnya. Jawab baginda, demi Allah, sesungguhnya saya orang yang dipercayai di langit dan orang yang dipercayai di bumi. Kalau saya beri hutang atau menjual kepada saya, pasti saya membayarnya. Bawalah perisai besi aku ini untuk digadaikan kepada Yahudi tadi untuk membeli tepung, kata Rasulullah. Ambil perisai besi aku ni, bagi kat Yahudi tu. Tapi ada Nabi bersumpah ni kan. Dia kata, aku ni bukan orang pembohong. Lalu kata Abu Rafiq, belum sempat lagi saya keluar dari rumah baginda, maka ayat ini telah pun turun. Seolah-olah ayat ini turut bersedih mengingatkan tentang hal dunia. Ayat yang saya baca inilah, ayat 131. Turun ayat. Seolah-olah apa tuan-tuan? Seolah-olah ayat yang turun ini turut bersedih mengingatkan tentang hal dunia, urusan dunia. Sampai begitu sekali orang nak kedekut tentang dunia. Jadi bersedihlah. Fala tamuddanna 'ainaka ila ma matana bi illa ila ma matana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Turun ayat ni, peristiwa yang orang Yahudi tak nak bagi apa tadi, ya, segantang gandum tadi, terpaksa Nabi gadaikan, ya, perisai perisai yang dibuat daripada besi tu. Turun ayat. Seterusnya Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan suruhlah ahli keluarga kamu mengerjakan sembahyang dan bersabar ke atasnya mendirikan sembahyang. Kami tidak meminta kamu, kami tidak meminta engkau akan rezeki. Bahkan kami yang memberi kamu rezeki dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat 132 dalam surah Taha, ya. Setelah Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya membersihkan jiwanya daripada meminati dunia, lalu diperintahkannya pula supaya menyuruh kaum keluarga Nabi Muhammad, iaitu anak isteri Nabi Muhammad yang di rumah serta umat Islam yang menjadi pengikutnya, agar mereka itu mengerjakan ibadat sembahyang dan bersabar semasa mengerjakan ibadat tersebut. Suruhan sembahyang ini ialah dengan melazimkannya mengikut waktunya, kitaban mauquta, ya, kitaban mauquta, maknanya waktu yang telah ditentukan, ya. Kerana sembahyang itu dapat mencegah seseorang daripada berbuat keji dan mengerjakan perkara yang salah di sisi agama. Betapa tidak kalau dia melakukan kejahatan, alangkah malunya berhadapan dengan Tuhannya semasa ia mengerjakan sembahyang. Jika teringat ini, tidak jadi hendak melakukan pekerjaan yang keji. Bila dia sembahyang, dia teringat, ya, maka dia tak jadi nak buat perbuatan yang tercela pada syarak. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, dan kami tidak meminta engkau rezeki wahai Muhammad, bahkan kami yang memberi engkau rezeki. Maknanya kami, yakni Allah, tidak memaksa engkau supaya memberi rezeki kepada seseorang daripada makhluk kami, dan kami, dan bukan pula engkau memberi rezeki kepada diri kamu sendiri, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepada engkau wahai Muhammad, dan juga rezeki kepada keluarga engkau wahai Muhammad. Kami hanya membebani engkau dengan amalan yang diwajibkan, iaitu mendirikan solat. Wal aqibatu litaqwa, dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Yakni takwa ialah yang percaya dan beriman serta mengikut perjalanan engkau. Itu sebab diterjemah sebagai menjunjung titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Dalam hubungan ini, Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang telah masuk ke dalam agama Islam, berkata, adalah Nabi Muhammad SAW itu apabila keluarganya ditimpa musibah, kesusahan, pecik rezeki ataupun, ya, kurang makanan atau kesempitan hidup, disuruh mereka itu mengerjakan sembahyang
dan membaca ayat wa'mur alaka bisalah. Ha, itu Nabi suruh baca. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu kembali pada pelajaran yang akan datang. Jadi kita tangguhkan, ya. Sebenarnya pagi ini kita patut khatamkan surah Taha ni. Tapi ada beberapa ayat lagi kita tangguhkan pasal mandangkan masih tak mengizinkan. InsyaAllah akan datang kita masuk dalam suratul Anbiya. Ya, selepas ni suratul Anbiya. Ha, inilah ya pengajaran ataupun tadabur yang kita dapat kemukakan pada pagi ini bersama-sama untuk kongsian kita ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan ya kekuatan iman Islam dan takwa pada diri kita semua, mudah-mudahan dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah, warfa' 'annal bala' wal waba' wal bala' war ya' waz zina wal ahwa' wal fahsya' ma dhahara minha wa ma batan an baladina dha khasa an sa'iri biladil muslimin amma bi rahmatika ya marhamin. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala' wa dalki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Subhanallah bihamdi subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ayah, barakallahu fikum. Insyaallah, kabau sihat eh. Alhamdulillah. Kau lama eh? Oh, veteran. Eh, kabau sihat. Alhamdulillah. Kabau sihat. Alhamdulillah. Jazak. Alhamdulillah. Kabau sihat. Alhamdulillah. Kabau sihat. Alhamdulillah. Okey. Okey, kabar sihat. Sihat eh. Alhamdulillah. Allah.